Pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Beberapa perangkat desa ini, Kadus Solihin dan Kadus Dian, yang meninjau lokasi yang nantinya untuk mengganti tanah desa yang terkena pelebaran jalan di sekitar overpass Sikung dan mau ditukar guling atau dipindahkan, ini dibelikan yang di daerah belakang kantor pemerintahan desa ini, dan juga lagi sudah ditengok lokasi yang lain di sebelah selatan hampir berbatasan dengan Ujung Kidul. Kalau yang satu ya, kalau yang ini di pengadilan, Bapak ini pakai. Ini juga benar. Ini PN juga ini. Ini.